Momen pemain muda MU hafal Al-Quran dan lancar mengaji. Pemain muda Manchester United yang juga merupakan anggota timnas Inggris, Amir Ibrahimov melanturkan salah satu surat dalam Al-Quran. Video Ibrahimov melanturkan surat Al-Furqan ayat 72 dan 73 diunggah oleh seorang atlet MMA, Ibrahim Ibrahimov. Kemampuan Ibrahimov dalam mengaji dan melantunkan surat yang berisi soal sifat-sifat orang beriman mendapat sambutan meriah dari netizen. Ibrahimov adalah pemain kelahiran Dagestan, salah satu daerah di Rusia yang juga merupakan lokasi asal beberapa petarung MMA. Tak heran jika unggahan lain dari Ibrahimov mendapat komentar dari Umar Nurmagomedov, sepupu dari Khabib Nurmagomedov. Ibrahimov adalah pemain yang berposisi sebagai pemain tengah dan bisa bermain sebagai gelandang sayap. Ibrahimov lebih sering ditempatkan di posisi sebelah kiri. Bahkan Ibrahimov tercatat sudah memiliki satu caps untuk timnas Inggris U15. Ibrahimov membela timnas Inggris U15 dalam laga persahabatan melawan Belgia U15. Sementara untuk level klub, Ibrahimov tercatat membela MU U18 pada musim ini dan sudah tampil sebanyak 5 kali dengan kontribusi 1 gol. Login Manchester United ramaikan perburuan bintang AC Milan Rafael Leao. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan turut meramaikan perburuan bintang AC Milan Rafael Leao. Pemain asal Portugal itu merupakan pemain penting di skuad Milan. Dia diandalkan Rossoneri untuk kembali bangkit di Serie A maupun di Liga Champions. Leao pun sanggup menjawab tantangan tersebut. Musim lalu dia membawa mereka meraih Scudetto dan pada musim ini dia diharap bisa membawa Milan terbang setinggi mungkin di Liga Champions. Namun sayang, masa depan Leao kini jadi tanda tanya besar. Sebab nego pembaharuan kontrak barunya masih belum membuahkan hasil positif. Situasi kontrak yang tak kunjung kelar itu membuat banyak media mulai ramai berspekulasi soal masa depannya. Rafael Leao pun mulai dikaitkan dengan banyak klub. Kini ada rumor bahwa Manchester United juga tertarik memakai jasanya. Gosip tersebut berasal dari laporan Manchester Evening News. Laporan itu mengklaim bahwa MU siap untuk bergerak mendekati Leao pada musim panas 2023 nanti. United tak akan menunggu setahun lagi sampai masa kontrak sang penyerang berakhir pada tahun 2024. Namun demikian, laporan itu juga menyebut MU tidak sendirian mengejar Leao. Mereka ditemani oleh Manchester City, PSG, dan Real Madrid. MU dikabarkan akan belanja pemain baru lagi pada musim panas 2023 mendatang. Ada sejumlah pos yang perlu mereka benahi. Beli striker top, MU korbankan 2 pemain. Rencana besar manajer MU, Erik ten Hag merekrut penyerang top berharga mahal di bursa transfer musim panas nanti akan memakan korban. MU sudah berencana mengorbankan salah satu pemain mudanya. Seperti diketahui, ten Hag memang menginginkan kehadiran penyerang nomor 9 yang bisa diandalkan. MU bakal membeli striker mewah pada musim panas 2023 setelah cuma mendapatkan Wout Weghorst di Januari 2023. Martial sulit diandalkan karena kerap diganggu cedera. Pemain asal Prancis itu kemungkinan akan dijual. Weghorst sendiri bisa jadi dipermanenkan MU karena bisa memainkan banyak peran dan menghadirkan variasi berbeda di lini serang. Ada sederet nama baikan yang diincar MU untuk memperbaiki lini depannya. Mulai dari Harry Kane dari Tottenham Hotspur, Gonzalo Ramos dari Benfica, Victor Osimhen dari Napoli, hingga penyerang Juventus, Dusan Vlahovic. Pemain-pemain yang diincar ini semuanya berharga mahal. Butuh dana sekitar 100 juta euro untuk bisa mendapatkan salah satunya di bursa transfer musim panas 2023. Andai striker top bisa didaratkan di musim panas 2023, MU dilaporkan Manchester Evening News tak akan cuma mendepak Martial. Ada satu pemain lagi yang bakal menjadi korban. MU akan pinjamkan Elanga karena kemungkinan mengembalikan Mason Greenwood ke tim utama. Minat Manchester United terhadap Denzel Dumfries hidup lagi. Rumor ketertarikan Manchester United dan Denzel Dumfries sudah pernah berhembus pada beberapa jendela transfer.
Saat ini rumor tersebut kembali hidup. Ketertarikan MU terhadap Dumfries sebenarnya belum lama ini sempat muncul, tepatnya pada Januari 2023. Hanya saja MU belum cukup dana untuk memboyong bek kanan milik Inter Milan tersebut. Baru pada akhir musim 2022-2023, MU bersiap untuk melayangkan tawaran kepada Nerazzurri. Menurut laporan Football Insider, Dumfries akan dilepas oleh Inter Milan jika MU berani menawarkan 40 hingga 50 juta pound sterling. MU sudah siap dengan harga transfer tersebut di akhir musim. Jika memang demikian, tawaran dari The Red Devils besar kemungkinan akan diterima. Menurut laporan yang sama, Inter memang sudah berniat menjual Dumfries sejak awal musim 2022-2023. Mereka hanya gagal menemukan pembeli yang tepat. Keputusan Inter untuk menjual Dumfries sendiri dikarenakan mereka perlu suntikan dana segar untuk perbaiki neraca keuangan klub. Di saat yang sama, MU memang sedang berburu bek kanan. Dua opsi pemain saat ini, Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot, dinilai kurang tampil memuaskan selama musim 2022-2023. MU tidak sendirian dalam mendapatkan Dumfries. Chelsea juga jadi salah satu tim yang menginginkan pemain timnas Belanda tersebut. The Blues punya keuntungan posisi yang lebih baik daripada Man United. Sebab Inter dikabarkan ingin melakukan barter dengan Trevoh Kalobah.